Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Najir Hasbi. Dan di video kali ini kita akan membahas apa sih itu motivasi belajar dan bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih giat dalam belajarnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Daripada berlambat-lambat, mending kita check it out. Nah, jadi guys, motivasi belajar itu merupakan dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi guys, motivasi belajar ini sangat penting. Motivasi belajar bagi siswa sendiri itu penting diketahui oleh semua orang, dan khususnya oleh seorang guru ataupun orang tua itu sendiri. Dengan memahami motivasi tiap siswa, guru bisa membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk terus belajar sampai berhasil. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih giat dan lebih semangat dalam menuntut belajar. Yang pertama, pilih metode pembelajaran yang tepat. Kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Ketiga, manfaatkan media belajar. Keempat, meningkatkan kualitas guru. Kelima, evaluasi pembelajaran. Keenam, ciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama saat belajar. Nah, itu tadi adalah video tentang pengertian motivasi belajar dan cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan di next video, kita akan membahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar.